Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di dalam channel YouTube Cik Tam Oboi TV. Dan semoga pertemuan kita pada kali ini dapat saya menyampaikan lagi input-input untuk tontonan kita bersama. Dan bagi yang telah pun subscribe, diucapkan berbanyak terima kasih. Yang belum lagi subscribe, saya mohon sekiranya dapat untuk subscribe channel ini bagi memberikan sokongan kepada channel ini untuk berkembang. Terima kasih diucapkan. Baiklah, para penonton sekalian, pada kali ini saya ingin membawa satu isu yang mungkin ramai telah pun menonton ataupun tahu tentang perkara ini berlaku, iaitu yang telah diutarakan oleh seseorang di dalam TikToknya yang menunjukkan gelagat bapanya yang merajuk. Dan juga dikatakan bapanya telah mengalami satu penyakit Alzheimer yang mungkin hilang ingatan. Dan juga dalam tu juga ada diberitahu bahawa sejak akhir-akhir ini bapanya telah begitu sensitif dan mudah terasa dengan kata-kata ataupun komunikasi yang tidak baik dengan beliau. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang diutarakan di dalam TikTok itu menunjukkan bahawa anak cuba memujuk ayahnya yang lari keluar daripada rumah tidak memakai kasut ataupun selipar, berkaki ayam, dalam keadaan merajuk sambil cuba dipujuk oleh anaknya untuk balik ke rumah, kan? Jadi kita tengok di sini satu gelagat orang tua ataupun warga emas yang mungkin begitu terasa dengan apa yang mungkin telah pun diperkatakan oleh anaknya ataupun mungkin hasil daripada komunikasi yang tidak berkesan antara kita dengan warga emas, ya. Jadi sebelum tu, pada pandangan saya, memanglah seorang anak perlu menjaga hubungan dia dengan orang tua, ibu bapanya, apatah lagi sekiranya mereka ini telah pun mencapai usia warga emas. Dan cara berkomunikasi kita itu perlulah sentiasa dijaga supaya mereka ini tidak kecil hati. Dan kita kena tahulah bahawa orang tua ini lumrahnya adalah sangat sensitif dan mudah terasa dengan apa yang kita perkatakan. Jadi antara tugas dan tanggungjawab kita adalah untuk memperbaiki komunikasi dengan warga emas ini ataupun ibu dan ayah kita yang telah pun lanjut usia ini. Sebab kita dah tahu mereka ini juga selain daripada lanjut usia ataupun berada di dalam fasa warga emas, mereka juga biasanya uzur, ya. Jadi antara tanggungjawab utama kita adalah kita menjaga batas di dalam percakapan kita. Mereka memang sudah pasti agak sensitif, jadi pada kitalah kena ada kesabaran yang cukup tinggi, ya, bila berhadapan dengan mereka. Dan kita juga sebenarnya kena peka dengan isu yang biasanya kita bincangkan dengan mereka. Jadi di sini saya ingin kongsikan dengan anda semua di antara kriteria yang perlu kita ambil kira apabila kita berkomunikasi dengan warga emas ni ataupun orang yang telah lanjut usia ini, orang tua, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita berkomunikasi dengan mereka berasaskan kepada kriteria-kriteria ini. Yang pertamanya adalah kita kena ambil kira adakah mereka ini bersedia dan rela. Ini faktor yang paling penting apabila kita ingin ataupun nak memulakan komunikasi dengan orang tua, warga emas yang lanjut usia ini. Maksudnya di sini, antaranya kita kena pastikan bahawa komunikasi itu berlaku pada masa yang sesuai. Jangan ikut dan je, jangan ikut suka kita je. Bila je kita nak cakap, kita cakap je dengan orang tua ni. Sebab kita kena tahu bahawa kita kena ambil kira faktor emosi, faktor psikologi dan juga faktor mental pada ketika itu. Jika mereka pada ketika itu kita nampak bahawa mereka ini bersedia dan rela, maka itulah peluang yang terbaik untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau tak bersedia,
isu yang ringan pun mungkin akan menjadi berat kepada mereka. Yang keduanya, kita kena tengok kriteria penghormatan, iaitu kita kena zahirkan rasa hormat kepada mereka sebelum berbicara ataupun melakukan komunikasi dengan mereka. Kita kena memberi penghormatan kepada mereka. Maksudnya, dengan penghormatan itu akan membuat mereka berasa selesa dengan kita, dan dengan penghormatan itu jugalah antara cara untuk mengelakkan mereka tersinggung dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah elemen mendengar, melayan dan juga menerima. Apa ni? Maksudnya, kita kena tahu komunikasi ini bukan semata-mata kita bercakap. Maksudnya, yang lagi penting bila kita berkomunikasi dengan orang tua warga emas ini ialah kita perlu mendengar apa yang mereka perkatakan, perlu melayan apa yang mereka perkatakan, dan perlu menerima sebenarnya apa yang mereka perkatakan. Maksudnya di sini, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Biasanya orang yang lanjut usia ini, dia banyak luahan emosinya. Antara sebabnya dah tentulah kerana apabila mereka lanjut usia, mereka kurang bersosial. Mereka dah tak ada kawan. Kalau sebelum ni dah biasa boleh keluar, duduk di kedai-kedai kopi ke, ataupun pergi ke masjid, ataupun pergi ke surau. Tetapi kebiasaannya warga emas yang sebegini, mereka dah tak ada kekuatan lagi untuk bergerak. Dan secara tak langsungnya, sosial mereka juga akan mula berkurang atau begitu terhad. Jadi dia sebenarnya ingin meluahkan emosinya. Jadi kita perlu menjadi pendengar yang baik, melayan dan juga menerima apa yang mereka perkatakan. Okay, yang seterusnya adalah kita perlu mengadakan mesyuarat ringkas. Maksudnya kita telah struktur dulu. Mungkin kita perlu mengadakan satu sesi mesyuarat ringkas bersama mereka. Mungkin sekali dalam seminggu ataupun sebulan dua kali, buat ketetapan ataupun kita tetapkan bersama mereka, dan mereka juga boleh menerima perkara tersebut. Maka kita boleh adakan apa yang kita namakan mesyuarat ringkas bersama ibu ataupun ayah kita. Kalau ada ketetapan sebegini, maka kita menunjukkan kita ini ada rasa hormat kepada mereka, dan dia juga nanti akan lebih faham, dan juga kita ada peluang untuk kita sama-sama berkomunikasi. Dan benda ini sangat penting, terutamanya bagi kita yang tinggal sebumbung dengan mereka. Dan seterusnya, yang kriteria yang perlu kita ambil kira juga ialah faktor umum. Maksudnya, apabila kita nak berkomunikasi dengan mereka, kita kena sentiasa alert bahawa mereka ini telah lanjut usia. Umur mereka berapa? Katakan dah 86, katakan dah 92. Memang dah lanjut usia. Memang dah mereka ini dikategorikan sebagai warga emas. Jadi yang pentingnya, bila kita aware tentang umur mereka, maka kita dengan secara tidak langsung akan menjaga tutur kata kita, dan kita tidak menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh remaja sekarang ke, ataupun kita tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu teknikal yang menyebabkan mereka pun tak faham sebab mereka tak pernah dengar istilah tersebut. Okey, seterusnya, kriteria yang kita kena ambil kira ialah penglihatan dan juga pendengaran mereka. Kita kena tahu kriteria ini juga penting. Maksudnya, dalam kriteria pendengar, penglihatan dan juga pendengaran ini, dan juga kesihatan mereka. Macam kes yang kita tengok dalam TikTok tersebut, memang anak tu pun menjelaskan bahawa bapa dia telah pun mengidap sakit. Dah lupa, selalu lupa. Sebab tu dia terlalu cepat terasa dan begitu sensitif apabila berlaku satu komunikasi yang mungkin menyinggung perasaannya. Dia cepat tersentuh dengan apa yang diperkatakan. Jadi kita kena tahu bahawa aspek ni, kriteria ini, iaitu penglihatan,
pendengaran dan juga apa sakit yang mereka sedang alami. Maksudnya di sini apa? Kita perlu tanamkan kesabaran yang tinggi apabila berhadapan ataupun berkomunikasi dengan mereka. Kita perlu juga kena tahu bahawa mereka ini tidaklah sesihat dulu. Yeah? Kita juga kena tahu bahawa penglihatan mereka tidaklah sebaik dulu. Kita juga kena tahu bahawa pendengaran mereka juga tidaklah sebaik dulu. Dan mungkin kadang-kadang menyebabkan kita terpaksa cakap kuat sikit. Dan kadang bila dah kuat sangat pula, mereka juga terasa, kan? Jadi kena ambil kira kriteria ini. Apatah lagi tentang kesihatan mereka. Juga kita kena ambil tahu. Jadi inilah di antara yang dapat saya kongsikan di dalam pertemuan kita di dalam channel YouTube Cik Tam Oboy TV ini tentang respon daripada video TikTok yang mungkin ramai telah saksikan bahawa gelagat seorang bapa yang merajuk, yang keluar daripada rumahnya tanpa memakai selipar ataupun kasut. Dan saya tak pastilah ianya berlaku di mana. Namun, apa yang pentingnya, kita yang melihat dan kita yang peka dengan keadaan ini mengambil cakna terhadap perasaan dan juga emosi warga emas ini. Kita kena tahu bahawa emosi mereka memang cepat terasa dan sangat sensitif di dalam usia senja ini. Dan kita kena tahulah bahawa bukan saja kita ni perlu mengambil berat tentang mereka, tetapi kita menjaga komunikasi dengan mereka sebaik mungkin. Moga-moga apa yang telah diperkongsikan ini dapat dijadikan panduan dan itibar kepada kita semua. Sekian, kita jumpa dan jumpa lagi.